Yo, hi guys, balik lagi sama gua di Pan Skadi Gaming. Kali ini kita bakal mainin game Subnautica. Oke, guys, sebelum kita mulai, di sini gua mau terima kasih dulu sama teman gua si Hasta yang udah ngegipin game ini ke gua karena gua dapat ini game gratis, guys, dari teman gua. Thank you banget si Hasta. Bagi kalian yang belum tahu Hasta itu siapa, kalian bisa cek linknya di deskripsi, kalian subscribe channelnya, oke? Dan dia juga mainin game Subnautica ini, guys. Oke? Oke, baiklah, sebenarnya gua udah ngeliat beberapa gameplay dari YouTuber lain juga mainin ini game. Dan gue juga udah keliling-keliling di bawah lautnya. Jadi di sini kita akan coba survival di lautan luas ini, guys. Oke, baiklah. Di sini nggak ada ujungnya, men. Cuman ngelihat ada kapal terdampar, kapal terbang kayaknya. Ini kapal terbang terdampar di lautan, men. Dan kita di sini cuman apa ini? Tempat apa ini? Coba gue pengen lihat ini apa ini. Oh, ini lifeboat, guys. Jadi kita akan bertahan hidup di lifeboat ini. Ini kita lifeboat nomor 5 ya. Oke, kita lihat di sini. Pertama-tama kita bakalan bikin apa dulu nih, men. Oke, gue bakal lihat set equipment. Nah, jadi di sini kita sudah bisa bikin kaki katak, guys. Jadi kalau kita berenang tuh cepet banget, guys. Tutututututut gitu lah ya. Oke, kita bikin aja langsung set. Alright. Nah, ini dia. Di sini gue bakal bikin standar O2 tank karena kalau kita nyelam di bawah laut itu biar bisa bertahan lama, guys. Oke, kita bikin standar O2 tank dulu. Dan kita akan bikin apa lagi nih? Dah, udah cukup, udah nggak bisa lagi, nggak ada bahannya, men. Dan di sini gue juga bakal bikin scanner sama repair tool karena di sini dua barang ini sangat dibutuhkan sekali, guys. Oke, jadi scanner ini butuh baterai. Kita lihat dulu baterai butuh apa aja, men. Gue bingung nih, ada copper ore, cuy. Copper ore nyari di mana lagi? Aduh, gue masih newbie, men, kebeginian, men. Dan di sini gue bakal bikin repair tool dan bahannya itu kita butuh silicon rubber tapi gue udah punya, sama titanium gue juga udah punya. Yang belum punya itu adalah capsule pur. Oke, gue bakal cari capsule pur itu ada di mana, men. Oke, mudah-mudahan di bawah sini nggak ada yang serem-serem gitu, guys, ya. Oke, itu ada ikan apa tuh, gue nggak tahu ikan apaan, bodoh lah. Oke, gue bakal cari namanya itu capsule pur, guys. Jadi namanya itu capsule pur berarti dia itu adanya di dalam gua-gua gitulah ya. Kita coba cari di deket-deket sini nih. Oke, gue bakal masuk ke dalam sini, men. Oh my god, men. Ini kayak di hutan, hutan bawah laut, men. Serem juga ya, gelap banget lagi, men. Gue gak lihat apa-apa. Oke, oh ini dia. Kita coba masuk ke dalam cave. Nah, ini nih. Ini kalau gak salah gelembung-gelembung gini buat ngasih kita oksigen nih. Kita coba deketin bisa gak? Set, nah lumayan dapat oksigen sedikit ya. Oke, gue bakal masuk ke dalam cave ini. Kita bakal cari capsule pur. Mana nih capsule pur? Allahu, apa ini? Oh my god, lu siapa lu goblok? Buset, meledak dia, men. Ikan apaan tuh, anjir? Gue baru pertama kali lihat ikan bisa meledak, anjir. Oke, aduh gelap banget, men. Gue gak bisa lihat apa-apa, men. Oke, ini apa nih? Oke, gue bakal cari capsule pur. Tapi gue gak tahu capsule pur itu yang kayak gimana. Ini apa ini? Allahu, salah. Oh shit, gue bakal naik dulu ke atas karena, oh shit, siapa yang berani sama gue? Gue semprot nih, pak. Oh, mati lu. Gue semprot pakai beginian lu. Kampret lu ya. Aduh, aduh. Oke, gue bakal nyelam lagi dan gue bakal cari capsule purnya itu ada di mana. Gue bakal naik ke atas, guys, karena gue takut banget di sini udah malam banget, men. Kita bakal masuk ke dalam tabung kita. Kita tunggu sampai pagi ya, karena gue tuh nggak berani kalau malam-malam begitu nyelam dalam air, cuy. Takut, cuy, ntar dimakan sama binatang apa gitu, gue takut banget. Oke, gue akan coba bikin makanan. Oh shit, gue nggak ada makanan lagi, men. Ada nih, cuy, nutrient block. Bodoh lah, gue makan ah. Oke, udah gue makan belum? Konsum. Oke, nice, kita sudah makan. Buat jaga-jaga, gue pegangin pemadam api ini. Jadi kalau ada yang macem-macem sama gue semprot ya, nggak main-main sama gue. Ini apa nih? Ini capsule pur bukan? Bukan. Oh shit, shit, shit. Gue semprot. Mampus lu, gue semprot lu. Mau main-main sama gue? Dia meledak di sono, guys. Untung aja nggak kena muka gue ya nggak. Oke, kita lihat di sini apa nih, men? Ini apa lagi nih? Cumi-cumi. Cumi-cumi bukan? Bukan ya? Ini apa? Ini capsule pur bukan? Oh bener, guys, ini dia capsule purnya. Nah, gua udah dapet. Dan sekarang kita bakal cari copper ore buat bikin baterai ya. Oke, setahu gua copper ore itu deket batu-batu lah ya. Oke, gua bakal cari copper ore di mana nih, men. Dan gua butuh minum. Gua harus minum di mana? Ini air banyak, kenapa gak diminum aja nih air? Oh shit, gua gak mau deket-deket itu kapal yang besar itu. Takut gua, men.
Oke, jadi gue butuh minum di sini. Gue coba masuk ke dalam tabung gue dulu. Siapa tahu di sini ada minuman, guys. Gue coba lihat dulu ya. Oke, mana minuman? Oh, ini nih minum nih. Oke, minum bro, bro minum. Alright, nice. Kita langsung aja minum dua. Bodo amat, abisin. Dan kita di sini masih 40 ya. Masih butuh banyak minum nih, cuy, sama makanan nih. Ikan Illuminati, jangan pergi, woi. Kampret, pergi lagi deh. Oke, gue bakal ambil ikan Illuminati ini, guys. Mantap, lu dapet tuh. Namanya Piper, bukan ikan Illuminati, anjir. Oke, dan apa lagi? Masa cuma satu? Ambil dua lah ya. Dan kita bakal sambil cari copper ore. Dekat-dekat sini kayaknya ada nih. Copper ore mana? Copper ore. Oh, ini nih, ada batu nih, men. Kita coba lihat nih, men. Batu nih, men. Set. Batu benjolan. Pukulin. Kita dapat copper ore, nice. Mana copper ore, udah dapat kan? Dapat belum? Udah dapat kita copper ore-nya. Dan baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam tabung kita untuk kita craftingin itemnya ya. Kita di sini udah bisa masak, guys. Kita langsung saja masak ikannya. Di sini ada piper sama boomerang. Kita harus makan yang mana nih? Piper aja lah ya. Oke. Karena ikan yang lebih kecil itu lebih banyak proteinnya, guys. Gue so tau banget ya. Dan di sini gue langsung aja bikin repair toolnya, karena kita butuh banget ini untuk nge-repair barang-barang kita, guys. Dan kita coba lihat mana dia. Kita langsung saja lihat mana repair toolnya. Nah, ini dia. Gue bakal taruh di sini. Dan gue langsung saja ngebenerin apa yang bisa kita benerin, cuy. Ini rusak, mana yang rusak? Oh, ini nih radio nih. Radio kita benerin ya. Oke, kita benerin dulu, guys. Kita ngebenerin radio biar kita tahu ada berita apa aja nantinya dikasih tahu ke kita. Kita lihat aja nanti ya. Dan gue bakal ngebenerin ini. Kita benerin. Set. Oke, siap. Come on, benerin. Oke, tiba-tiba kabelnya nyambung sendiri ya. Oke, kayaknya tabung kita udah maksimal, udah ngebener sendiri ya. Dan kita langsung bikin apa lagi di sini? Gue bakal lihat lagi, guys. Di sini ada high capacity O2 tank, cuy. Oke. Oh iya, scanner. Gue mau bikin scanner biar kita bisa nge-scan barang-barang yang ada di dasar laut, guys. Butuh baterai sama titanium. Baterai kita udah bisa bikin kayaknya deh. Baterai, nah ini dia. Baterai kita udah bisa bikin. Dan titanium setahu gue ada. Apa sih? Kok tiba-tiba ada hitungan mundur gitu, men? Ada apa ini, men? Astaga, coy. Tiba-tiba meledak kapalnya, cuy. What? Kok tiba-tiba meledak dah? Wah, bahaya nih, men. Bahaya nih, men. Buset, ini apaan, anjir? Buset, di bawah gua ada apaan? Oh, kampret. Gua semprot nih. Mampus lu, makan nih, ha? Kampret, tiba-tiba ada ikan begituan, cuy. Nyerang gua lagi. Oh, dia mau masuk ke dalam tabung kita, cuy. Hati-hati ya. Jangan sampai dia masuk, bahaya kalau dia masuk. Oke, baiklah, mantap sekali. Dan kita sekarang udah bisa bikin yang namanya itu scanner. Oke, nice, kita udah bisa bikin scanner. Karena ini sangat berguna sekali untuk nge-scan barang-barang yang ada di dasar laut, guys. Oke. Oke, baiklah, guys. Di sini gua udah punya scanner. Jadi gua bakal ke bawah buat nyari barang-barang yang bisa di-scanner, guys. Oke, kita bakal cari yang di sekitar-sekitar sini aja, cuy. Jangan terlalu jauh ya. Sambil gua nyari yang namanya itu ikan bladder fish. Karena ikannya itu buat kita minum, cuy. Gua baru tahu tadi, men. Oke, gua bakal cari ini dia nih, bladder fish nih. Hey, mau kemana, men? Mantep, dapat gue satu mana dia bladder fish-nya. Nah, ini nih, dari kemarin nih gue nyari-nyari nih ikan gak ketemu-ketemu, cuy. Oh shit, siapa itu? Oke, ini bisa di-scan gak nih? Oke, gue dapet Siglet Pregman. Gue bakal scan aja langsung ya, guys. Oke, nice. Kita gak usah jauh-jauh dulu, guys. Kita cari yang deket aja ya. Ini apa nih, metal salvage. Gue udah banyak banget, ngapain menu-menuin inventory gue, anjir. Hello, buddy. Oh my god. Oh shit, yang ngeluarin apaan tuh? Buset, kalau gue kena begituan bisa kena racun kali gue ya. Oke, kita lihat di bawah sini nih, guys. Banyak banget nih, guys. Alright, itu metal salvage. Kalau ini apa? Ini bisa diambil nggak? Oke, langsung aja kita scan. Oke, nice. Kita dapat Siglet. Kita sudah dapat blueprint dari Siglet, guys. Oke, gue tadi ngeliat ada barang di sini deh. Apa ini? Oh my god, what is that? Oh, Creator Age. Telur apa itu? Gua nggak tahu dah.
Gua nggak tahu nih guys, gua belum tahu nih barang-barang apa aja yang penting di sini guys. Jadi kalian bisa komen di bawah ya, dan kalian bisa kasih tips-tips juga ke gua. Oke, ini apa? Siglet? Kayaknya gua udah punya, ngapain gua nge-scan lagi ya? Ini siglet bukan? Tuh kan banyak banget siglet di sini cuy. Oke, gua bakal ambil dulu oksigen di sini. Nice, mantap. Oke, baiklah, gua bakal ke live pod langsung guys, karena di sini udah malam. Karena kita sudah dapetin blueprint dari Siglet, gue bakal bikin. Kita bakal lihat bahan-bahannya apa aja yang bisa kita buat. Oke, jadi Siglet di sini ini butuh baterai sama lubrikan sama copper wire. Kayaknya gue udah bisa deh bikin baterai. Nah, benar-benar sekali guys, kita udah bisa bikin baterai. Dan butuh lubrikan ya. Lubrikan itu kayaknya gue ada deh. Coba kita lihat ya. Lubrikan yang mana sih? Lubrikan itu yang warna kuning itu kalau nggak salah ya. Nah, ini dia lubrikan guys. Oke, gue bakal ambil nanti di bawah. Terus kita butuh yang namanya itu copper wire. Copper wire itu dapat dari copper ore. Butuh 2. Oke, gue bakal ke bawah ngambil copper ore sama lubrikan guys. Oke, kita langsung saja ke bawah guys. Bodo amat, I don't give a fuck lah. Karena di sini gue punya flare, jadi sedikit terang gitulah ya. Oh my god. Gue belum bikin flashlight guys, jadi gue nggak bisa gitu loh bawa flashlight di bawah sini men. Kalau nggak salah tuh lubrikan itu dari tanaman yang kayak gini nih, tapi yang ada kuning kuningnya, cuy, mana dia? Oke, ini dia guys, kita dapet. Allahu apa itu? Mampus lu, deket gue lempar nih lu. Ini kali ya? Apa mesti di iniin? Oke, bodo amat lah, gue nggak tahu itu gue ngambil apaan. Oke, abis itu gue bakal cari yang namanya itu copper ore guys. Copper ore itu setahu gue dapetnya dari dalam goa-goa itu guys. Oke, kita bakal naik dulu ke atas. Soalnya napas gue udah mau buset dah, ini gelap banget men. Holy shit, gue bakal nunggu sampai pagi kayaknya ya. Soalnya ini gelap banget men, gue gak lihat apa-apa men. Oke, kita bakal masuk aja ke dalam live pod ini. Dan baiklah guys, di sini kita sudah bisa bikin Siglet. Oke, langsung saja kita bakal bikin ya. Tapi kenapa di sini gua tiba-tiba darah gua ngurang, men? Oh, kita butuh minum. Oke, baiklah, gua bakal minum dulu. Gua juga udah bikin beberapa minuman dan makanan juga, guys, karena buat jaga-jaga nantinya. Oke, kita langsung saja bikin Sigletnya. Dan alright, ini dia guys, kita dapat Siglet. Buset, gede banget. Ini buat nembak atau gimana sih? Gede banget anjir. Mana dia Sigletnya nih? Oke, ini dia. Kita bakal taruh di sebelah sini. Kita bakal taruh nomor 1 aja. Ini nomor 2. Oke, ini nomor 4. Nah, kita bakal cobain Sigletnya di bawah. Oke, oh my god. Oh, ternyata ini buat ini ya, buat berenang gitu ya, ngasih tahu jalan gitu guys, kayak kompas gitu guys. Oke, nice. Buset, keren juga ya. Oh, ternyata di sini pakai power juga. Di sini kalian bisa lihat di bawah itu ada power 99%. Jadi pastinya Siglet ini butuh baterai ya, guys. Oke, tapi cepet gue berenang di sini, men. Buset, gila. Mantap juga ya. Oke, baiklah. Dan mungkin untuk video pertama gue bakal akhirin sampai di sini, guys. Dan nanti gue bakal lanjutin lagi di episode keduanya, guys. Oke. Kalau kalian suka sama video gue kali ini, jangan lupa untuk di like dan komen di bawah guys. Kalian kalau udah tamat mainin game, kalian bisa komen di bawah, kasih tahu gue kayak gimana cara mainnya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.